mukhadram mukhadram itu orang yang hidup di zaman nabi menerima dakwah Islam masuk Islam wafat di atas Islam tetapi belum sempat berjumpa dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dialami oleh seorang Uwais Al-Qarni Beliau tahu ada Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Beliau terima dakwah Nabi Muhammad, dakwah Islam, dakwah Tauhid, dakwah Sunnah Nabi. Beliau terima. Tetapi karena beliau lebih memilih mendahulukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibunya ketika itu, sehingga tidak bisa meninggalkan ibunya. Padahal keutamaan suhbah menjadi sahabat Nabi itu luar biasa. Jaminannya surga. Tetapi beliau berfikiran di samping saya ada ibu saya, ada orang tua saya. Dan beliau lebih memilih untuk birul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Teman-teman rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa amalan birul walidain ini amalan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah sampai karena memperjuangkan birul waliden ini bakti kepada orang tua ini seorang Uwais Al-Qarani yang dia meninggalkan kesempatan menjadi sahabat Nabi tetap diberi janji manis oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan juga doa doa yang mustajab subhanallah maka teman-teman rahimakumullah tolong kalau kita Semakin kenal Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita semakin ngaji, semakin belajar Tauhid, semakin belajar Sunnah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita juga semakin memperhatikan keadaan orang tua kita. Karena orang tua kita adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga Allah Azza Wajalla. Al Imam Iyas bin Muawiyah radhiyallahu atau taala rahimahullahu taala iyas bin muawiyah taala ketika mendapati ibunya meninggal dunia beliau menangis sejadi-jadinya menangis sejadi-jadinya sampai orang-orang bertanya kenapa engkau menangis sampai seperti itu padahal wajar orang hidup pasti akan mati semua orang tua kita akan meninggal dunia kita pun semua akan meninggal dunia. Tapi kenapa? Ketika ibu mau menangis, sampai seperti itu engkau menangis. Beliau hanya menjawab, Rahimahullah Ta'ala, ketika ibuku masih ada, di sampingku, hidup bersamaku, berarti salah satu pintu surga Allah masih ada di dekatku. Aku bisa mengejarnya, aku bisa meraihnya. Namun ketika, Ibuku meninggal dunia, berarti salah satu pintu surga telah hilang dariku. Kesempatan untuk mendapatkan pintu surga itu, kesempatan untuk meraih pintu surga itu lenyap dariku. Beliau memahami ini karena beliau mempelajari ilmu tauhid dan juga sunnah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.